Okey, yang ni filter Honda dari Indonesia. Yang aku dah buka tadi Honda Made in Japan. Yang kualiti dia memang kopi. Jom kita buka ni pula. Okey, kita dah buka. So dalam ni dia ada baki-baki saki-baki minyak. Kita buang dulu. Okey. Kita tengok beza dia eh. Yang ni Indonesia punya. Yang ni yang tadi tu daripada Honda Jepun kopi. Okey, kau tengok saiz dia pun dah lain. Saiz dia lain. Lepas tu kau tengok belakang dia. Okey, belakang dia ni memang dia ada valve. Okey, ni valve dia. Dia boleh tekan-tekan. Goyang-goyang pula. Ni tak ada valve. Kosong. Ni ada valve. Tu beza dia kopi dengan ori. Kualiti dia lain. Ini oil filter Ford Transit MK5 tahun 2000. Jom kita tengok dalam dia. Okey, ni dalam dia kita dah buka. So, simple je. Tak ada apa yang special. Okay, hari ni kita buka oil filter dan setelah beberapa biji kita buat, didapati ada 4 jenis filter daripada kilang yang sama. Saya rasalah kilang sama sebab apa? Dia menggunakan part-part yang sama. Contohnya ini eh. Ini dia punya getah valve dia ni daripada UMW. Ini untuk Pro 2 yang hitam. Yang ini pun UMW juga. Nampak tu UMW. Ni daripada GEP. Ini untuk yang oil filter Pro 2 putih. Yang ni pun getah dia UMW juga. Yang ini Proton. Proton pun UMW juga. Ada punya getah. Cuma yang membezakan dia adalah dia punya filter. Proton yang biru ni filter dia agak cantik kemas dan sangat berkualiti lah. Berbanding dengan oil filter dari Pro 2 yang ini dari hitam biasanya daripada service center dan putih untuk spare part. Tak ada lebih kurang eh. Cuma mungkin yang putih ni dia punya gap jarak-jarak sikit. Yang ini rapat sikit. Okey. GEP mana tahu filter dia, saya pun dah tak tahu kat mana. Saya rasa yang ini kot atau yang ini. So dia lebih kurang saja. Dari kilang yang sama saya rasa, cumanya dari segi kualiti kertas lah. Bukan kualiti kertas, daripada mungkin Proton dia nak ikut spek filter dia macam ni macam ni macam ni. So kilang buat macam ni macam ni. Proton Pro 2 macam ni. Yang tu sahaja bezanya. So far tak jumpa lagi. Ada jumpa satu. Yang ni. Yang ni saya jumpa satu Proton. Mana? Ni Proton yang warna putih. Yang ini dia tak sama dengan 4-4 ni. Dia lain. Lain daripada segi, bukan daripada UMW. Dia kosong, plain. Dan dia punya kertas pun memang kita tengok lain lah. Macam ni saja. Dan dia agak pendek. Kalau kita tengok dia pendek sikit berbanding dengan daripada kilang yang sama. Dia memang lain. Okay, itu saja.